Pemerintah Kota Jambi memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-53. Acara yang digelar di Taman Remaja Kota Jambi ini berlangsung meriah dengan mengangkat tema Sehat Keluargaku, Sehat Indonesiaku. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wali Kota Jambi Dr. Haji Syarifah Syame yang memimpin langsung acara door prize bagi tenaga kesehatan Kota Jambi. Tak hanya itu, Wali Kota Jambi juga ikut memeriahkan acara peringatan Hari Kesehatan Nasional ini dengan bernyanyi dan berjoget bersama dengan para tenaga kesehatan sekota Jambi. Acara semakin meriah dengan ditampilkannya berbagai tarian kreasi, dance, bahkan parodi oleh tenaga kesehatan yang ada di Kota Jambi. Terkait acara ini, Dr. Haja Ida Yuliati, yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, menyampaikan bahwa tema kegiatan hari ini berkaitan dengan program Kementerian Kesehatan, yaitu Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Tiga, yaitu dengan tema Sehat Keluargaku dan Sehat Indonesiaku, di mana program ini adalah terkait dari program Kementerian Kesehatan, yaitu Indonesia Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Ini yang ikut ini berapa puskesmas? Jadi ini yang terkait adalah dinas instansi terkait, kemudian keluarga besar dinas kesehatan maupun UPD dari dinas, yaitu puskesmas. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata.